Hi, welcome back to my channel. Hi, aku sebenarnya nak buat ayam rendang negeri sembilan style campak-campak. Boleh tak macam tu? Sebab aku masak memang macam campak je. Okay, ni nak buat ayam rendang yang sedap, kita akan guna ayam pencen. Okay, jadi korang, untuk nak masak ayam pencen cepat, aku akan gunakan noksa. Noksa ni aku beli kat Amway. Dan aku akan pressure ayam pencen tu dalam 50 minit. Lepas tu aku akan transfer ayam yang aku pressure tadi ke dalam dapur yang biasa. Stay tuned eh. Ini aku dah blender serai dengan lengkuas. Jadi biar dia hancur macam ni supaya senang kita nak buat dia punya, apa cakap, rendang tu punya. Orang negeri sebenarnya panggil keladak pun lah. Ada punya isi-isi rendang tu lah, senang untuk makan. Memang ayat tu, ayat tu memang tu. Ini aku dah letak cili padi. Apa panggil lah, cili yang kecil-kecil tu. Ya, suka hati korang lah nak panggil apa cili tu. Tapi aku letak tu, blend aku letak dalam ni. So sekarang ni kita letak air sikit dan kunyit dan garam. Okay, ini kunyit eh. Aku tak tahu nak describe kunyit ni quantity nak letak dalam ni berapa banyak. Tapi aku selalunya macam ni. Dan aku tengok macam okey sikit je, boleh berlakon. Lepas tu aku ambil garam pun. Sungguh aku tak tahu garam ni macam mana, aku nak tahu. Tapi aku banyak ambil garam kasar banyak ni. Okay, aku nak guna noksa. Siapa yang tak pernah guna noksa tapi belajar nak beli, aku nak ajarkan korang macam mana nak guna noksa. Senang so easy. Kita pergi dekat high pressure. Nampak lah korang high pressure kat sini. So kau tekan sampai 55 minit. Lepas tu dah tekan high pressure ni, kau akan tekan on kat bawah ni. Nampak tak on? On. Haa, ni on sini eh. Power on. Baru dia running untuk high pressure. Buang yang ni. Haa. Kau punya rendang wangi. Hi guys. Tengok. Aku dah transferkan dari pressure cooker ke tempat masak biasa ni. Dan aku punya tangan ni tahun 50 itu tersampak dia turun. Dia ada kering sikit, air dia kurang sikit, baru kita letak santan. Ini yang santan sikit dia tu, letak duit kat sini. Brown sugar, okey. Sementara tunggu rendang aku masak, jadi aku buat untuk rebusan mini ketupat. Jadi cara aku masak mini ketupat tu pakai periuk noksa juga. Cumanya aku buat stir fry. Kita tunjuk je, sekejap ya, aku tunjuk dia punya mood dia. Stir fry. Dan kau tekan ni, lepas tu kau tekan on. Lepas tu aku rendam ketupat ni dan aku masak rebus dia guna daun pandan. Aku mostly kalau buat rendang, aku buat rendang ayam. Masak lemak tu, rendang rendang ayam cili api ni je. Aku kurang masak untuk daging, sorry. Kalau daging mostly nenek aku akan masak, so dia akan hantar sikit kat rumah lah. Jadi kalau aku masak dekat sini, kat rumah ni, memandangkan kat rumah ni ramai masyarakat, jadi rendang akan habis di sini lah. Tak ada bawa ke rumah kampung. Nak masak guys. Tapi ada pasal-pasal. Aku dah tahu penat hari ni.
Jadi aku tutup lah aku punya vlog masak-masak ni. Vlog masak-masak ni tak memberikan aku fokus 100% untuk masak. Rendang aku dah siap, ketupat aku dah siap. Last kali aku buat kuah kacang simple je. Jadi tak perlu nak bagi resepi dah kot. Tapi kalau rendang tu, kalau ada daun puding, better korang pakai daun puding. Tapi sebabkan daun puding aku pokok dia dah mati, aku tukar jadi daun kunyit. Jadi daun kunyit aku iris yang tadi korang tengok tadi, aku iris kecil-kecil halus tu, dan aku campak je dalam aku punya rendang. Jadi dia akan jadi sedap dan bau wangi lah. So saya nak mencuba. RM2 ni masuk dalam campur ini. Ini mostly kalau duit banyak-banyak ni kita akan bagi kepada saudara mara kita yang rapat lah.